Perkembangan situasi pasca bencana alam banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Jayapura, hingga kini TNI Polri dan Basarnas masih melakukan pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Untuk membantu proses pencarian para korban, Polda Papua menurunkan tim K9 sebanyak 15 ekor anjing pelacak yang didatangkan dari Jakarta dan Polda Papua. K9 tersebut ditempatkan di titik-titik yang diperkirakan masih terdapat korban yang belum ditemukan karena banyak tertimbun material kayu dan lumpur, sehingga diharapkan dengan bantuan K9 dapat mempercepat proses pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Sementara untuk pencarian, Ditpol Airut Polda Papua juga memperluas pencarian di bagian kiri Danau Sentani dengan menggunakan longboat milik Ditpol Air Polda Papua. Selain melakukan pencarian terhadap para korban jiwa, tim gabungan yang terdiri dari TNI Polri, Basarnas, dan masyarakat masih melakukan pembersihan di beberapa titik yang terdampak banjir bandang, yaitu di Jalan Sosial, Kemiri, dan Doyo Baru. Dari Papua, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.